berapa banyak lokasi kejahatan yang sudah dilakukan? Sekitar gituan, Pak. Sekitar? Tadi informasi yang saya sampaikan 15 di Jombang, 5 Mojokerto, 1 Malang, 1 Pasuruan, benar? Yang Malang bukan, Pak. Malang bukan. Tapi selebihnya Jombang, Mojokerto, Pasuruan, benar? Ya. Benar? Benar. Ya. Mulai sejak tahun berapa, Pak? Mungkin ini kelompok kalian juga? Enggak tahu, Pak. Hah? Enggak tahu. Ya enggak tahu kalau sejak tahun berapa dilakukan itu? Kenapa? Sejak tahun berapa? Sejak kapan melakukan kejahatan pencurian pembobolan SD-SD? November itu. Pertama mulai kapan? November. Yakin? Yakin, Pak. Jam satuan gitu. Jam satu malam? Iya. Terus diangkat pakai apa itu barang-barang yang diambil? Pakai tas itu, Pak. Bawa tas? Iya. Berdua melakukannya? Iya. Manjat pagar atau bobol loteng? Pagar, Pak. Lewat pagar? Iya. Terus masuk ke ruang kelas pakai apa? Pakai apa? Bobol jendela atau atap? Pintu. Pintu. Pak, modusnya? Iya. Ya, modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tadi sebagaimana kita dengar langsung, mereka memasuki pekarangan lalu memanjat tembok pagar sekolah, kemudian memasuki ruangan yang diduga terdapat peralatan elektronik ini dengan menggunakan obeng mencongkel pintu utama maupun jendela. Jadi dengan modus cara seperti itu, dengan waktu kejadian diperkirakan dini hari, tadi disampaikan sekitar kurang lebih jam 1 pagi dini hari.